Baik kepada pelajar SPM di sana, hari ini kita akan tengok kepada kita hidup nyamuk. Okey, so kalau anda tengok, ni adalah gambar rajah mengenai kita hidup nyamuk. Kita hidup nyamuk ni ada 4 peringkat. Yang sangat bahaya adalah peringkat U, di mana ini merujuk kepada nyamuk dewasa. Okey, an adult mosquito. Okey, now yang ni kita panggil dia pupa. Okey, yang ni pula kita panggil larva. Dan yang ini pula kita akan panggil peringkat telur. Okey? Yang paling berbahaya adalah peringkat dewasa, di mana nyamuk ni boleh membawa nyamuk. Kalau nyamuk Aedes, kalau nyamuk Aedes, dia membawa penyakit dengue yang sangat popular di Malaysia. Okey? It will bring over a dengue fever. Okey? Andainya soalan itu menurujuk kepada nyamuk lain, iaitu nyamuk lagi satu, namanya nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles dikaitkan dengan penyakit malaria. So, ingat pelajar, kalau nyamuk Aedes, ianya merujuk kepada dengue. Kalau nyamuk Anopheles, ianya merujuk kepada malaria. Okey? Peringkat kehidupan yang sangat berbahaya adalah dewasa, manakala untuk langkah pencegahan, kita boleh menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk, di mana di peringkat telur ianya perlu dimusnahkan bagi memastikan kita hidupnya dimusnahkan. Ini sebagai langkah pencegahan. Antara benda yang kita boleh buat adalah untuk memusnahkan tempat okey, tapungan air. Okey, antara benda yang kita boleh lakukan adalah memusnahkan tempat-tempat tapungan air. Ini kenapa? Supaya ia tidak akan memberikan peluang untuk nyamuk dewasa untuk bertelur. Okey? Selain itu, andainya dekat rumah anda ada kolam yang di mana anda membeli ikan, anda juga membeli ikan gapi. Di mana ikan gapi akan memakan peringkat-peringkat nyamuk seperti larva dan pupa. Ini adalah satu kaedah di mana kita boleh mencegah pembiakan nyamuk dewasa, iaitu nyamuk Aedes. Sekian, terima kasih.